TV-nya masih di harga 250 loh. Waduh, tim kecer staff. Oke, jadi di video kali ini kita akan lanjutin lagi DCS yang part ketiga gitu kan. Oke, jadi sekarang kita akan coba ngemas besar-besaran gitu ya. Jadi kita ngemas sekali dan hasilnya itu kemungkinan besar akan bisa langsung ke DCS gitu ya. Oke, jadi kita akan ngemas apa? Kita akan ngemas bathtub ya. Oke, jadi dengan modalkan 1 DL 17 WL kemungkinan besar kita akan bisa langsung dapetin DCS kalau udah lesi gini ya. Oke, jadi sekarang kita coba lihat dulu resep cara buat bathtubnya itu kayak gimana. Oke, kita ke mas dulu atau ke mas help. Oke. Oke, jadi caranya toilet campur white block, jadi bathtub seat ya. Oke, jadi kita harus tahu ya dalam ngemas tuh yang mana aja yang vulnerable gitu, supaya kita bisa tingkatin profit kita gitu ya. Nah, jadi toilet di sini nggak vulnerable ya, jadi white blocknya ini baru vulnerable. Jadi kita akan vulnerablein si white blocknya sampai ya, kita lihat ya ntar. Oke, dan ya udah jadi langsung ke bathtub. Oke, jadi ini profitnya ini lumayan lama ya, soalnya bathtub ini juga susah di break dan white block juga lumayan 4-5 hit juga. Oke, jadi kita harus sabar aja gitu kan. Oke, jadi kita beli bahan-bahannya dulu. White block sama toiletnya. Oke. Oke, jadi kita langsung aja beli white blocknya dulu ya. Kita beli 200 aja, dan sisa WL-nya kita langsung beliin toilet seat. Nah, itu lumayan banyak juga kita dapatnya ntar. Oke. Oke, jadi 4000 seat ini kita sudah beli ya, dengan sisa WL setelah kita beli white block di sekitar 107 kalau nggak salah ya, kita dapat 4,5 seat toilet. Dan sedangkan kita beli white block seatnya dengan 5 WL gitu ya. Jadi sekarang kita vulnerablein white blocknya sampai nominalnya sama dengan toilet gitu, supaya kita bisa gabungin ntar semua. Oke, jadi karena toilet apa, jadi karena white block ini vulnerable, jadi kita langsung aja vulnerablein dulu dan setelah itu baru kita gabungin. Oke, jadi kita langsung aja ya. Ini cukup makan waktu, tapi gak apa. Oke, jadi setelah kita vulnerablein ya, cukup lama juga, dan kita sudah dapat 4500 seat white block ya, dan sama nominalnya dengan toilet seat. Oke, jadi sekarang kita tinggal gabungin aja ini semua ya. Ntar kalau kita udah gabungin, kita langsung aja break. Oke, oke, sekarang kita gabungin dulu. Oke, jadi satu ward ini full ya, udah full, tapi seatnya masih ada. Jadi kita
mungkin kita akan buat word farm lagi ya, under farm yang 5 letter aja supaya kita bisa jual nanti ya. Oke, jadi kita langsung aja buat word farm ya. Kita buat yang 5 letter, oke. Jadi ditunggu aja ya. One eternity later. Oke, jadi ini udah tumbuh semua ya. Setelah kita tunggu-tunggu dan ya udah, kita langsung aja harvest, dan setelah itu setelah harvest kita langsung aja break semua ya. Yang ada di sini kita langsung break semua, oke. Kita langsung aja, kita cepetin aja videonya, oke. Gas. Oke, jadi kita dapat 3388. Nah, jadi sekarang harganya itu 10 sampai 15 per satu ya. Nah, tapi harga yang paling sering dibeli sekarang tuh 11 ya. Jadi kita langsung aja jual 11 ya. Ntar hasilnya kita lihat aja ntar. Oke, untuk jual belinya kalian belinya di kalian jualnya di bat, di buy bat, atau di buy toilet bisa juga ya. Oke, jadi ini bathtub seat udah kita jual nih 11 per 1. Jadi kita langsung aja promosiin bathtub seatnya ini di buy bath. Oke, jadi kita langsung aja jual ya. Nah, di sini ada public board juga, jadi kalian kalau sepi gitu kan nggak ada orang di sini, kalian bisa aja promosiin di public boardnya ya. So, 11 per 1. Oke, jadi 11 per 1 sekarang laku ya. Jadi kita langsung aja tunggu orang-orang ini ngebully semua. Oke. Ntar kita tunggu aja hasilnya berapa yang kita dapatkan. Oke. Oke, jadi nggak perlu lama ya. Udah sold ini semua. Nih, orang-orang masih ke sini ya gara-gara public board-nya tadi. Dan oke, jadi kita langsung aja lihat berapa sih yang kita dapetin dari ngejual seat tadi semua ya. Apakah cukup atau kurang gitu ya. Gas aja kita lihat ya. Lebih ya nih ya. 308 word lock. Gigi. Kita dapat 3 DL gitu ya. Ya mungkin setara lah ya dengan kerja kerasnya ya. Jadi tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung aja beli DCS-nya ini ya. Wah, ternyata rise ya. Dari 260 sampai sekarang 300 sekian, tapi untung aja cukup. Ini pas-pasan sekali ini sebenarnya. Coba kita tanya ini dia jual berapa ya. Nah, ini 308 nih, all in aja lah kita ya. Oke. Pas. Kok bisa pas-pasan gini ya? Akhirnya masih di harga 250 loh. Waduh, pinggir staff. Iya, benar, sudah dapet. Oke, jadi itu dia ya, road to DCS-nya, dan kita sudah dapet DCS-nya ya.
dan itu lumayan perjuangan juga. Oke, jadi kalau misalnya kalian ngikutin profit saya dan misalnya masih kurang ya, kalian bisa nge-ghost atau profit-profit lainnya ya. Paling worth it sih nge-ghost menurut saya kalau kalian mau road to sesuatu ya, karena nge-ghost itu paling cepat untuk dapetin WL-nya ya. Jadi saya saranin kalau kalian mau dapetin item yang mahal itu kalian nge-ghost, oke? Soalnya paling cepat ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jadi kalau kalian suka, kalian boleh like dan subscribe ya. Dan kalau masih ada pertanyaan yang menurut kalian nggak ngerti juga, kalian bisa komennya di bawah ya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya tahu video-video terbaru dari kita. Oke, kalian komen juga di bawah ya, ini mau road to apa lagi, kita akan kasih aja. Oke, sekian dulu.